Selamat pagi sahabat, senang bisa bertemu kembali ya pada hari ini, hari Senin 7 Agustus 2023. Seperti biasa saya beraktivitas renang mumpung ada waktu, karena bila saya sedang repot, saya sama sekali tidak punya waktu untuk berolahraga ya. Jadi seperti biasa juga saya berada di kolam renang Halim Perdana Kusuma ini, dan tadi sudah mulai berenang sekitar pukul 7.20 ya. Ya ini sahabat, lumayan hari ini agak banyak yang berenang meskipun hari libur. Hari weekday, terutama hari Senin, bisa dibilang cukup banyak yang beraktivitas renang hari ini. Ya, walaupun sebagian untuk terapi seperti orang tua sekedar berjalan-jalan di kolam renang ini, dan ada juga yang belajar berenang. Ya sahabat, tadi saya sudah beraktivitas renang di sini untuk warming up, di mana 3 kali saya sudah berenang dengan gaya dada saja, bolak-balik pada sisi tenda kolam renang Halim Perdana Kusuma ini, dan 2 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas. Ya sahabat, langsung saja saya akan berenang juga mengambil sisi tenda kolam renang Halim Perdana Kusuma ini. Tadinya saya ingin berenang di kedalaman 1,2 meter, tapi karena agak banyak dan nanti berpotensi saling tabrak dan mengganggu kenyamanan, saya akan mengambil posisi pada sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini saja. Bukan sisi panjang, pada kedalaman 2 meter. Kok ngomong belepotan saya ya. Pada kedalaman 2 meter kolam renang Halim Perdana Kusuma ini. Ya. Guys, saya akan mengatur zoomingnya dulu untuk mendapatkan rekaman audio yang lebih bagus, yang lebih baik ya. Sebentar ya guys, saya atur sedemikian rupa. Lagi guys, ya okay, sahabat, demikian dulu yang pengantarnya ya. Ya, saya akan lanjutkan aktivitas renang saya. Rencananya saya akan mencatatkan 10 kali bolak-balik sisi pendek kolam renang Halim Perdana Kusuma yang berjarak 21 meter ini. Yeah.
Ya, oke, sahabat. Demikian tadi aktivitas renang saya pada sisi pendek kolam renang Halim Perdana Kusuma ini yang panjangnya 21 meter, 10 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas secara bergantian. Ya, seperti tadi kita lihat di sini masih cukup banyak yang berenang ya. Tentu saja kita-kita yang menginginkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ya, sahabat, saya break sebentar. Nanti akan berenang pada sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini. Ya, dari sebelah kiri saya sampai ke sebelah kanan yang panjangnya 50 meter. Nanti saya akan mencatatkan aktivitas renang saya pada sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini. Ya guys, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat, sehat, selamat berkarya, selamat memberi manfaat. Just do your best and you must get the best result also. Bye. God bless you.